Iya, halo guys, teman-teman Tora TV. Kembali lagi ya, kita masih ada di sekitaran Cirebon. Dan sekarang kita ada di tempat makam keramat Jabang Bayi atau Buyut Jabang Bayi. Waduh, luar biasa teman-teman. Jadi ini ada di pinggir jalan raya ya, di pinggir jalan raya. Dan ini tempatnya katanya seorang makam bayi yang ditemukan di laut, katanya seperti itu ya. Dan memang ceritanya nanti si teman-teman bisa lebih detail ya, apa lebih detail lihat di Google aja ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ini makamnya ini memang bersih ya, dan ada makamnya di dalam, dan kita sudah minta izin untuk melihat makamnya langsung. Ini makam keramat Jabang Bayi. Dan makam ini juga diyakini sebagai katanya untuk keberuntungan dan pertolongan gitu ya. Dan yang lebih ininya lagi katanya bagi yang belum mempunyai keturunan, bisa ke sini ya untuk berziarah gitu ya. Tapi itu saya kurang tahu juga apakah itu mitos atau bagaimana. Jadi kita akan masuk ke dalam, dan ini juga orang sekitar di sini juga menyebutnya Buyut ya, Buyut Jabang Bayi gitu ya, Buyut Jabang Bayi. Oke, kalau gitu kita coba melihat ke dalam ya teman-teman ya, yuk. Nah teman-teman, kita diizinkan untuk masuk dan melihat secara detail, dan kita juga akan langsung melihat makamnya ini. Jadi makamnya ini ada di dalam sini. Jadi tadi kata si ibunya dibuka aja apa tidak apa-apa. Memang kalau tidak ada orang ditutup, kalau ada orang yang mau berziarah dibuka aja gitu ya. Oke teman-teman, kita coba buka ya pintunya. Bismillah. Ruangannya kecil ya. Ini makam Jabang Bayinya. Dan memang konon katanya banyak yang berziarah ke sini ya, yang untuk baik itu untuk pertolongan, baik itu keberuntungan. Dan katanya memang makam Jabang Bayi ini luar biasa katanya, seperti itu ya, mitosnya seperti itu. Dan ini kampung. Dan memang banyak sekali yang berziarah teman-teman di tempat sini ya. Dan ini memang katanya buyutnya Jabang Bayi gitu ya. Kita lihat. Dan ini sudah di apa? Ini bagus banget ya dengan makam seperti ini gitu loh. Untuk cerita lebih detailnya ya bisa nanti dilihat di Google gitu ya. Dan ini wow, kita lihat teman-teman, dan ini di tengah-tengahnya ini ada lubang ya. Dan ini memang ceritanya cukup ini juga ya teman-teman, cukup menarik. Dan katanya Jabang Bayi ini ditemukan di laut ya, di laut. Dan bayi ini jenis kelaminnya katanya perempuan gitu loh ya. Yang jelas makam Jabang Bayi ini memang sangat dikeramatkan ya oleh orang-orang di sekitar sini, apalagi katanya dari luar daerah juga banyak yang ke sini gitu loh. Ini ya.
apa, tempatnya wangi sih teman-teman, wangi banget tempatnya. Jabang Bayi ya. Teman-teman, memang ini ruangannya kecil ya di sini ya. Ruangannya memang kecil banget. Dan memang ini dikhususkan memang khusus untuk Jabang Bayi ini. Dan sekali lagi banyak yang berziarah di sini dan mitosnya memang dipercaya dan diyakini oleh warga setempat dan warga di luar kota juga gitu ya. Oke teman-teman, kita tutup kembali ya. Nanti kita berziarah juga ke tempat makam bayi ini. Nanti setelah saya vlog ini ya. Gitu. Dan nanti juga kapan-kapan kita ngobrol juga ya. Kita ngobrol dengan kuncennya ya, yang ada di sekitar sini. Jadi lokasinya memang pas di pinggir jalan sini ya teman-teman ya. Di pinggir jalan dan di bawah pohon yang sangat rindang juga ya. Ada bendera merah putih gitu. Jadi si teman-teman yang mau ke sini, yang mau datang ke sini bisa datang aja di Jalan Raya Kesambi gitu ya. Jalan Raya Kesambi gitu ya. Bu, kalau kesini, kalau di sini banyak yang berziarah juga, Bu? Banyak kalau Kliwon. Banyak kalau Jumat Kliwon ya? Oh, banyak ibu ya? Dari luar kota juga banyak ya? Oh, dari perkampungan. Jadi ini apa mitosnya buat pertolongan ya ini ya? Oh gitu ya. Nah, oke ya gitu ya teman-teman. Ah. Waduh. Iya. Betul. Nah. Iya. Nah. Jadi teman-teman, banyak ya makam-makam yang seperti ini, ya apa namanya juga ya, makam keramat Jabang Bayi memang banyak yang digunakan, kebanyakan digunakan secara negatif gitu ya. Tapi ya itu tergantung lagi, kembali lagi kepada diri masing-masing, berziarah dengan baik dan benar gitu ya. Jadi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu ya. Memang orang di sekitar sini juga banyak yang bilang apakah buat di pesugihan atau apa gitu ya. Tapi rata-rata yang jualan bunga di sini juga mereka bilang ini bukan tempat pesugihan gitu ya. Ini bukan tempat pesugihan. Jadi di sini emang benar-benar makam keramat yang benar-benar untuk berziarah, niat dari hati ya, untuk bisa berziarah ke makam keramat Jabang Bayi gitu ya teman-teman ya. Ini apa ya, ini kayak keramik gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita udah kesini nih ke makam keramat Jabang Bayi ya. Nanti lebih detailnya ceritanya bisa teman-teman ya cek aja di Google ya, biar lebih detail. Nanti saya takut salah juga nanti untuk menceritakan makam keramat seperti ini, karena nanti kita akan ngobrol dengan kuncennya gitu ya. Oke teman-teman, thank you udah nonton Tora TV. Jangan lupa like and subscribe dan pantau terus Tora TV ya. Yuk.